Siapa yang suka dengan robot? Nonton film robot? Atau malah kolektor robot? Mas Moko dan Mas Londo dapat tugas investigasi di sebuah rumah yang ahli membuat kostum robot. Wah, menarik sekali kan? Bayangkan saja, Mas Londo memakai kostum robot pasti lucu. Di sini, kita nanti ketemu Mas David dan Mas Jos sebagai kreator pembuat kostum robot. Aku mau ngimpi. Aku ini ngimpi terus mau ngimpi dengan jidur turu, orang ngimpi. Ketemu jadi pahlawan. Aku mau ngimpi ketemu punya saya kenyataan. Jokku. Aku pengen jadi Iron Man. Wah, Kang Iron Man dah. Kalau gue lulusan SD, harus jadi Iron Man. Wah, setelik aja loh Iron Man. Gila. Iya. Ini ki aja, ini betul lagi makan hujan. Terus pada begini. Terus pada pedang ya, ini luar biasa. Ini daerah nanti orang aku mengaku yang bersatu di bonek ini kalau kita ngiup sekarang lu, oh mbak mbak itu mengalasa apa tadi dong? Oh kaya tak? Ini yang karang lu, ini daerah menuju Istamangu ya ini kita sudah berada di Tangmangu dan hari ini kita istilahnya ngiup perjalanan kita sebenarnya masih jauh tapi ternyata kita berhenti di sini untuk ngiup tapi ada suatu hidayah hadiah katanya apa? Karena hari ini kita kebetulan sekali berada di rumah ketoknya lagi aktif ngopo buh dengan jeruk kono kaya halo hanya orang utak-utak arisan Pak Kero gak kewitang, ini kok yang utak-utak ini kono oke, kamu kata jalan-jalan lagi ya, mungkin apakah ini bisa jadi episode yang menarik nah, karena sebenarnya hari ini kita pengennya ke jalan-jalan yang bernuansa wisata nah, tapi karena hujan deras hari ini kita mampir ke rumah warga buh ngone sopo ini adiknya so akrab gue ya, jadi kalau jalan-jalan bebas pokoknya nah. Orang ini sesuatu yang inovatif dan beda kita akan cari tahu kita boleh uangnya sing di rumah kita akan mau hidup ketemu jadi pokoknya selak kesel nih gue sih nah mungkin nanti dong boleh kan kalian tau pokoknya ikuti terus bulan-bulan mantap banget kalian tau kan kalian tau kan aku urus SD no Yun ketemu bayi jadi masa sih Sinan saya mau operasi plastik kita saya. Eh, siapa ini? Eh, kita ekor asing. Ekor asing. Kita saya ini makhluk asing. Eh, cek. Coba, coba. Lah, aduh. Lah, boleh kok saya kondisi ini ya. Ah, enggak tuhulan sebenarnya bisa ndangi kalau ini mau apa ya? Iki dengan siapa, Dok? Iki jenenge Mas. Iki wis SSI, Dok. Standar sirah Indonesia ini. SSI dong kan? Iki sebulan ngone Mas Handoko. Oh, Mas Handoko. Iki industri perobotan. Jadi sok kenal pokoknya lah kenal. Lah, Mas Handoko. Weh, Mas. Ah, Mas Inten Mas Asmani. Mas David. Oh, Mas David dong. David Handoko jadi. David perobot David Handoko. Ahli masak dong tapi hari ini Mas Robert ahlinya gak masak Mas David Robert itu gede Mas David itu ahlinya gak masak tapi ahlinya membuat robot betul Mas? Iya kostum robot, ini robot beda iya kostum robot ini namanya apa Mas? Bisa hanya maksudnya oh, apa cosplay, cosplay, cosplay bukan? Cosplay ya oh cosplay nah ini cosplay apa nih? Kos plus beto nih oh gini lah mas, nek menekuni dunia cosplay seperti ini udah berapa lama sih mas? Ini baru mas, saya baru 1 tahun ini 1 tahun udah bisa buat sempat tapi luar biasa mbok sekali-kali buat yang apa itu? Oh, akhir aku bayang kucing oh, saya kucing dicapai aku aku paling lebih itu Transformer maksudnya gini mas, sokol oh iya, sorry Mas, kalau ini kan jelas cetok helm ya, kita di robot. Nah, sing ini loh Mas, saya sih bingung ini, Mas. Pi anu toh. Bantu, Mas. Robot batiku toh. Oh, gimana ini? Contoh bunyol. Untuk produksi satu robot itu biasanya makan waktu berapa lama, Mas? Tiga bentuknya, Mas. Kalau seperti ini ya satu ini temanya apa ini, Mas? Ini Gundam, Mas. Gundam RX-78. Ini helm dah mas? Ya, saya dong, ini tadi beda ukurannya yang si spek lah, kayak ketemu ngomong oh gini oh iya, sangar ya sangar sangar ini sangar nah, kalau selama setahun ini sudah produksi berapa unit?
Ya baru ini apa? Baru ini berapa wong saya enggak tahu. Baru ini saja. Baru tiga. Tiga ya. Karena satu produksi satu apa materi ini berapa lama pembuatannya? Kalau yang seperti ini satu bulan. Satu bulan. Tapi yang seperti transformer, seperti Robocop, Gaban, lawas banget ya. Kalau bahan yang dipakai kan busa ati itu kira-kira untuk satu robot tuh bobotnya sampai berapa kilo ini? 2 kilo, 5 kilo nih ya? 5 kilo nih ya? 5 kilo? 5 kilo nih? Wah, biasa. Itu berdilir bareng ya? Wah, itu ada, oh ya, itu ada berdilir juga. Nah, kalau selain spon aja ada bahan lain tambahan ya? Ya, ada. Ini ada triplek-nya sini untuk penyangga ini. Oh, biar tetap lurus ya? Oh, berarti nggak spon ati toh, pakai triplek juga. Besi mungkin, besi nggak? Ah, abot nih. Nah ini dulu basicnya dapat apa namanya? Ide seperti ini. Bukan ide, tapi apa dasarnya namanya? Kemampuan. Kan ini sulit loh dong. Ini dari mana? Sekolah, basic sekolah, sekolah. Arsitek atau mungkin sekolahnya kebidanan? Jahe. Ya cuma cari gambar di internet. Cari gambar terus nanti kita sketch pakai pulpen gitu. Seperti ini gambar-gambarnya ini. Skalanya main skala ya kan. Kalau di gambar ini skalanya mungkin 2 cm, jadinya di sini 2 meter gitu ya. Jadi ngukur misalnya kaki yang ukur kaki kita tingginya seberapa gitu. Uh-huh. Jadi, oh gitu. Berarti detail-detail ya. Detail dong. Tadi bahannya sponati itu sih kayak ngapa sih mas itu? Sponati. Bahan mentah ya. Eh iki lo sini lo mas gak apa-apa mas. Oh iki to. Ini. Ya. Oh tapi keset ini mau. Berapa banyak yang dipakai berapa yang ketebalan berapa mas? Ini ketebalan 5 mm untuk yang badan ini. Oh. Tapi untuk yang sepatu itu 2 cm. 2 cm. Paling besar berapa sih kalau ukurannya? Paling besar 10 aja. Oh, kayak gitu. Handal loh ya. Kita akhirnya coba nanti pengen lihat gimana bah, produksinya. Nah, ini kita coba ikutan gali. Nah, berarti. Oh, apa-apa. Kita potong dulu. Kita break dulu. Nanti kita mau lihat-lihat cara nih gali seperti apa. Tetap nengok. Tuh, mantap banget.